Sempat ramai nih Besti di media sosial mengenai kondisi kesehatan Bella Sofie yang menurun sampai dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Karena ada banyak banget warganet yang mempertanyakan kondisi kesehatan Bella. Sang aktris pun mengunggah sebuah video yang menjelaskan soal kondisinya. Dalam video ini, Bella terlihat lemas sampai-sampai harus digotong oleh para asistennya untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan, baru terungkap nih kalau selain kelelahan bekerja, kemungkinan kondisi tubuh Bella menurun karena dirinya mengkonsumsi makanan pedas dan juga kopi. Aduh, perpaduan yang mantap banget itu Maya menuju GERD akut. Sebenarnya dokter menyarankan Bella untuk dirawat supaya kondisinya bisa diawasi oleh dokter. Tapi Bella bersikeras untuk kembali beraktivitas begitu kondisinya sudah membaik. Workaholic boleh ya Besti, tapi tetap jaga kesehatan ya Mimi. Pemirsa, keluarga Uya Kuya memang dikenal kompak dalam segala hal. Tak hanya kompak menjalani aktivitasnya di dunia entertainment, namun saat menjalani aktivitas lainnya seperti berolahraga, mereka pun juga tampak kompak. Seperti yang terlihat di mana Uya dan Astrid tampak menemani anak sulungnya Cinta bermain badminton dengan kekasih bule Cinta yaitu Logan.